Aku mau nanya kontainer-kontainer ini sisanya yang kemarin ini di yang kontainer-kontainer ini ditaruh mana sih? Oh, ada yang di sini, ada yang di sono, di sono juga, Pak. Di Sobrang. Iya, ada pindah ke sana. Oh, gitu. Mau ditarik kan? Bang Samuel mau terbang kan? Masuk. Ini dia. Ada lagi, Bang. Oh, Bapak P2 yang kemarin itu yang pantai 12 kan datang ini. Yang 12-nya mau diambil semua malam ini, Pak. Selanjutnya kita bawa dulu dua kontainer ini ke pemilik kontainer di Haiko Scan X-Ray untuk mengetahui daripada apa yang sebetulnya di dalamnya melalui pencitraan X-Ray. Analisa gambar barangnya apa ini? Kemasannya ini ya, kemasannya standar kurang lebih ya. Isinya bisa berbentuk lembaran, bukan roll ya? Bukan, kemungkinan besar dari bentuk, dari komposisi warnanya, masalah kepadatan aja. Enggak lah, kalau satu kontainer ini, kalau satu kapal biasanya kan sekitar 800 sampai 1200 bal. Kalau ini totalnya 2000. Totalnya aja kalau 12 kontainer sekitar 2500-an loh. 2500 berarti sekitar 3 kapal. 3 kapal. 3 kapal kayu kalau biasa masuk ke sini. Ini bagus, modus sih. Gila. Sama. Wah, sama lagi loh. Sama ini kontainernya. Dari pemeriksaan Haiko Scan tersebut, kami mengetahui bahwa ada barang-barang yang patut mencurigakan. Kemudian, untuk memastikan lebih lanjut, kami akan melakukan pemeriksaan bersama dengan milik barang. Namun demikian, selama tidak di beberapa minggu, ternyata yang bersangkutan tidak datang. Kemudian, berdasarkan kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Kepabeanan, kami melakukan pemeriksaan jabatan. Mempergunakan atau melibatkan anjing pelacak dalam pemeriksaan tersebut untuk memastikan apakah kain-kain tersebut disisipin atau mengandung barang-barang yang berbahaya khususnya narkotika. Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan menggunakan anjing pelacak, ternyata barang tersebut tidak mengandung narkotika. Periksaan kami buka, kemudian kami dapati bahwa 12 kontainer tersebut
berisi pakaian bekas dan tas bekas. ...12 kontainer ini kita tangkap di Tanjung Priok. Nah, ini hal yang baru. Kenapa? Balpres ini secara historis selalu diselundupkan lewat jalur tikus. Apakah itu melalui Selat Malaka atau melalui perbatasan Kalimantan dengan Malaysia. Nah, kemudian kita tahu bahwa semuanya kita tertibkan. Apakah itu yang di pelabuhan utama maupun di pelabuhan tikus. Nah, ternyata mereka kemudian mengalihkan modus ini. Mereka tahu bahwa sudah ketat di Selat Malaka, kemudian di perbatasan di Jagoibabang sudah kita tangkap, yang di Tanjung Balai Asahan sudah kita tangkap, dan seterusnya. Sehingga kemudian mereka nyoba melalui kontainer, sesuatu yang ini baru sama sekali. Nah, pakaian bekas ini tentunya mengganggu industri dalam negeri. Sehingga mutlak menjadi tugas kita untuk berantas penyelundupan ini dengan harapan kita bisa memajukan dan mendorong supaya industri dalam negeri, termasuk terutama yang industri kecil dan menengah itu, bisa kemudian menikmati pasar dalam negeri yang memang besar. Saya tentunya meminta dan juga menghimbau supaya menghentikan mulai dari sekarang kegiatan ini, karena pertama, tentunya ini merugikan saudara-saudara kita yang memang sudah membayar pajak meskipun mereka termasuk golongan industri yang kecil dan menengah. Nah, mari kita melakukan bisnis secara legal. Hentikan ini dan kemudian beralih menjadi berbisnis yang legal. Kita juga berharap supaya produk-produk yang seperti selama ini diberikan, yang diselundupkan ini juga bisa diproduksi di dalam negeri dengan harga yang lebih murah sehingga terjangkau oleh masyarakat. Kalau situasi ini sudah bisa kita harmonisasi, tentunya penyelundupan akan menjadi hapus dengan sendirinya.